Oke, baiklah, kita sudah mulai share ke YouTube. Adik-adik sekalian juga sudah mulai memonitor di YouTube. Sudah ada beberapa rekan di YouTube yang memonitor kegiatan kita hari ini. Dan kita tunggu sebentar. Di dalam Zoom juga sudah mulai bergabung. Ada sekitar 230 sudah masuk. Kita tunggu sebentar lagi. Juga adik-adik yang di YouTube mohon sabarannya untuk menunggu sebentar. Semua sudah siap dan narasumber kali ini yang sangat luar biasa juga sudah bersama kita di sini. Dan kita berharap hari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan pencerahan buat kita semua. Tentu saja juga buat saya, karena dengan momen ini saya juga belajar banyak dari orang-orang hebat yang ada di negeri ini. Jadi demi yang kami sampaikan bahwa narasumber kita kali ini adalah seorang pakar arsitektur perkapalan ya. Saya ada info your internet connection ini unstable, nggak stabil internet saya. Jadi kalau kita tahu arsitek biasanya gedung bangunan begitu kan, ternyata kapal pun membutuhkan seorang arsitek. Tapi memang logis, benda sebesar itu, benda benda serumit itu kalau nggak pakai arsitek nanti bisa kacau itu bikinnya, kecuali bikin kapal otok-otok mungkin ya. Oke, adik-adik sekalian, sekarang di Zoom sudah bergabung 270 dan di YouTube sudah hampir 100 bergabung. Banyak sekali juga ada yang memberikan komentar-komentar. Terima kasih adik-adik sekalian. Kita tunggu sebentar lagi. Satu hal dalam kegiatan seperti ini, mungkin adik-adik juga perlu tahu, yang paling saya takutkan itu adalah putusnya jaringan. Karena itu akan mengganggu semua dan terutama pihak yang saya, bagi saya pribadi yang sedang saya kerjakan di mana saya harus fokus mengelola kegiatan ini, ketika jaringan putus, jujur saya menjadi panik dan inilah yang harus kami siapkan. Makanya kami siapkan dahulu semuanya dan kami pastikan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau bicara jaringan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, karena itu bukan kemampuan kita. Tapi koneksi-koneksi ke komputer, koneksi ke handphone, kita pastikan berjalan dengan baik. Jadi kami sudah cek dari lebih 1-2 jam yang lalu, kami sudah coba persiapkan semuanya. Moga-moga hari ini berjalan dengan lancar. Oke, baiklah adik-adik sekalian, sepertinya sudah banyak nih bergabung, 300 lebih di Zoom dan di YouTube juga lebih dari 100. Sepertinya sudah bisa saya mulai acara kita hari ini sebentar lagi. Baiklah, adik-adik sekalian. Di waiting room masih ada 60 lebih dan sekarang sedang dimasukkan, sementara sudah bergabung 350. Saya kira sambil nunggu sebentar yang ada di waiting room, ya, juga yang ada di YouTube. Di YouTube sudah 150 yang bergabung. Baik. Baiklah adik-adik sekalian, tadi saya lupa untuk menyalakan video, makanya di layar YouTube hanya tertulis nama saya saja. Yang kayak gini, begini nih yang kadang-kadang kita error. Oke,
Sembari menunggu adik-adik yang lain, saya akan mulai membuka acara kita. Di waiting room masih 74 dan sudah 350 lebih yang bergabung di Zoom. Baiklah, sepertinya memang semua harus segera dimulai sambil menunggu rekan-rekan yang lain, anak-anak muda yang lain. Baiklah, anak-anak muda, siswa-siswi SMK Mitra Industri yang luar biasa, apa kabar buat Anda semua? Saya yakin Anda baik-baik saja. Dan juga anak-anak muda, siswa-siswi SMK di berbagai daerah yang kali ini ikut memonitor, ikut mengikuti acara ini. Ada yang dari Tegal, ada yang dari Banjarnegara, ada yang dari Solo Tigo, Solo Magelang, Purwokerto, dan mungkin juga dari Garut, dan banyak lagi yang lain. Apa kabar semuanya? Selamat bergabung kembali di Dialog Ringan Oreno Yume. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kegiatan kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Ore, gue, saya. Yume, mimpi. Oreno Yume, mimpi gue. Mimpi saya, mimpi Anda semua. Jika dari sekarang Anda memiliki mimpi yang besar, yang menggairahkan, yang membuat Anda tertantang, maka tubuh Anda akan bersemangat, terbakar oleh gelora mimpi ini. Dan tanpa Anda sadari, Anda akan bergerak ke arah sana. Karena itu, milikilah mimpi besar Anda dari sekarang. Anak muda, mimpi adalah doa. Maka bermimpilah, maka berdoalah. Mintalah yang terbaik bagi masa depan Anda. Saat ini Anda tidak perlu berpikir bagaimana cara mencapainya. Serahkan pada Yang Kuasa. Yang perlu Anda lakukan adalah jalani kehidupan Anda dengan cara yang terbaik. Upaya yang terbaik dan kualitas yang terbaik. Maka tanpa Anda sadari nanti, Anda akan menapaki jalan menuju mimpi besar Anda. Anak muda, di setiap negeri membutuhkan para pejuang. Pejuang ketika mereka mempertahankan tanah air, maupun pejuang ketika mereka harus membangun. Pejuang di darat, di laut, maupun di udara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Seorang pejuang di laut. Beliau tidak bertempur mengusir para perompak. Namun beliau adalah salah satu tokoh penting yang ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan di laut. Beliau hadir di sini untuk mencetak pejuang-pejuang baru yang akan membangun masa depan di darat, di laut, di udara sesuai dengan peranannya masing-masing. Pejuang-pejuang baru itu adalah Anda semua. Oke, baiklah anak muda. Sebelum kita masuk kepada sesi yang sangat menarik hari ini, sesi inti hari ini, izinkan saya akan membacakan sebuah halaman dari sebuah buku. Dan ini adalah buku tersebut. Anda bisa lihat bukunya dengan judul Mengabdi Sampai Akhir. Kisah sukses anak-anak intelektual Habibie. Jadi, mengapa hari ini kalau Anda perhatikan di layar saya, ada tulisan di sini, IABI, Supermentor. IABI itu adalah Ikatan Anak-Anak Alumni Habibie. Jadi mereka adalah anak-anak atau orang-orang, anak-anak muda dulu yang dididik atau kemudian dipilih oleh Pak Habibie untuk menjadi pejuang-pejuang masa depan. Dan tentu pejuang masa depan berikutnya adalah Anda semua. Oke, baiklah. Saya akan mulai membacakan tulisan yang ada di dalam buku ini. Menarik sekali ini buku.
Salah satu halamannya saya akan buka. Panasnya udara di Kampung Bagong, sebuah kampung di tengah kota Surabaya, semakin melengkapi kerasnya kehidupan. Warga asli Surabaya pasti tahu bahwa daerah ini adalah Texasnya Surabaya. Suatu daerah yang sebagian besar penduduknya adalah penjual besi bekas dan beretnis Madura. Di Kampung Bagong, di sebuah kamar yang tak seberapa luas, seorang anak kecil, anak Bintara Marinir, tampak begitu asyik memainkan imajinasinya. Serpihan kardus berserakan di mana-mana. Tidak, ia tidak sedang membuat kardus. Itu menjadi serpihan kecil tak berguna. Ia sedang membuat sebuah karya luar biasa untuk ukuran anak berusia 7 seperti dirinya. Monorel, kereta gantung tampak bergelantungan di ujung-ujung dinding kamarnya. Semuanya terbuat dari kardus. Kardus tak terpakai pun bisa menjadi kereta listrik yang berjalan di atas monorel. Ia menariknya dengan seutas tali. Nyeng, nyeng, mulutnya menceracau. Bosan dari sisi kiri, ia beralih ke sisi kanan. Begitu seterusnya. Lalu ia membuat kapal. Kapal terbang. Kapal laut. Karena mimpinya memang hanya satu. Jika dewasa nanti, ia hanya ingin membuat kapal. Ya, hanya sebuah kapal. Karena ia ingin membawa orang tuanya, gurunya, dan saudara-saudaranya pergi ke Makassar, kampung halaman ayahnya, dengan gratis. Mustahil memang, sebab dengan 5 saudara dan ayah hanya seorang bintara, rasanya tidak mungkin ia mewujudkan mimpinya. Puluhan tahun berselang, seperti lagu soundtrack Laskar Pelangi karya Niji, mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Siapa sangka anak laki-laki pembuat monorel itu kini sudah menjadi direktur sebuah perusahaan desain kapal yang cukup ternama di Indonesia. Ialah Kaharudin Jenot. Itulah anak muda. Cuplikan dari sebuah buku yang luar biasa ini. Dan tadi saya baru saja membaca kisah masa kecil Bapak Kaharudin Jenot, seorang tokoh, seorang yang sangat luar biasa, yang hari ini beliau menyempatkan waktu untuk bergabung dan bersharing informasi apapun, bahkan pengalaman, dan saya yakin banyak rahasia-rahasia yang sedang Anda butuhkan untuk masa depan Anda. Baiklah, saya nggak akan panjang lebar lagi, saya akan panggilkan tamu kita hari ini yang akan memberikan pencerahan pada kita semua. Bapak Kaharudin Jenot atau Pak Kahar. Pak Kahar, apakah sudah bisa memonitor saya? Halo? Wow. Siap. Sudah? Suara saya kedengaran dengan baik, Pak Kahar? Jelas terdengar dengan baik. Sebentar, suara Pak Kahar di tempat saya kok kecil? Oh, karena mungkin di TV-nya dikecilin. Enggak apa-apa, enggak Pak, di tempat saya. Ini Kak, masalah mungkin tempat saya. Halo, sebentar, saya cek dulu. Ya, halo. Oke, baiklah. Pak Kahar, ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Wah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Pak Kahar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Sigit? Pak Kahar, hari ini, pagi ini, siang ini, kita ini lagi berkumpul dengan anak-anak muda loh Pak, yang sangat luar biasa Pak. Mereka yang akan menggerakkan, mereka yang akan mengubah negeri ini di masa depan Pak. Jadi saya sangat antusias nih. Sekarang di Zoom sudah ada 472, 73, 74, padahal ini hanya mampu 500. Jadi sebentar lagi penuh. Dan saya sudah lihat di YouTube ada monitor hampir 300. Jadi ini sangat luar biasa. Semua menunggu Pak Kahar nih. Wah, begitu. Menyenangkan hari ini bisa bergabung di dalam
wahana ini. Ya, di waiting room juga masih ada menunggu beberapa ini, Pak, dari pihak sekolah juga. Beliau repot nih satu persatu dicek dimasukkan. Baiklah, Pak Har. Sambil kita nunggu yang juga sedang lagi mulai bergabung, saya ingin nanya-nanya, ngobrol-ngobrol nih. Dunia laut kan sesuatu yang mungkin asing. Saya memang kalau dibilang, kalau kalau di orang-orang muda itu kan biasanya pilihan dua, ke laut atau ke gunung nih. Kebetulan kalau saya memang sebetulnya juga ke laut sih dibanding ke gunung Oh, ya. gitu. Ya, dulu saya waktu sekolah sempat selancar angin, Pak. Selampat. Ya, selancar angin. Jadi sangat enjoy ya menikmati laut. Jadi kita berlayar ke tengah laut gitu menggunakan selancar angin ya dan dorongan angin sampai tengah, kemudian layar saya robohin, geletak. Saya hanya duduk aja di papan sendirian di tengah laut. Hidup ini kayaknya udah silahkan terserah alam gitu loh. Tapi itu luar biasa pengalamannya. Nah, bicara laut, tapi tentu banyak hal yang bukan hanya sekedar untuk selancar, untuk happy-happy, untuk berenang, nyelam. Ada banyak ya. Dan kita tahu Pak Kahar adalah salah satu tokoh yang bergerak di bidang yang hubungannya dengan laut. Nanti mohon diceritakan. Nah, saya mau nanya nih Pak Kahar nih sambil nunggu adik-adik. Nanya beberapa, kan beberapa silahkan. Bulan ini kan banyak banyak kejadian-kejadian nih Pak Kahar nih. Ya, betul. Di laut, ya. Betul. Nah, itu yang ingin saya tanya. Cuman tadi sebetulnya ya saya penasaran dulu dengan masa kecil Pak Kahar nih yang tadi saya bacakan di buku itu. Ya, silakan, silakan. Ya, Pak Kahar kan dulu suka sekali membuat mainan-mainan gitu. Itu menurut Pak Kahar, apakah itu yang membuat sehingga menjadi yang sekarang? Atau bagaimana nih hubungannya, masa kecil yang ingin membuat kapal lah, atau apa semua? Anak mungkin juga pasti punya gitu. Gimana menurut Pak Kahar itu? Agar adik-adik kita tuh bisa menangkap nih. Betul, betul. Jadi yang saya rasakan adalah ketika kita di masa kecil kita, tentunya masing-masing kita punya hobi, punya kesukaan, punya kesenangan. Apakah itu main, mungkin main kelereng, mungkin membuat apa namanya mobil-mobilan dari kulit. Kalau kita dulu Pak Sigit ya, membuat apa mobil-mobilan dari kulit jeruk, jeruk Bali yang besar itu. Banyak hal yang itu merupakan kesenangan kita semuanya. Nah, adik-adik tentunya juga punya hobi, ya, punya kesukaan untuk bermain apa dan sebagainya. Yang saya rasakan adalah kesukaan-kesukaan ini, hobi-hobi ini, itu bukan suatu yang kebetulan. Itu adalah memang Allah sudah berikan kemampuan-kemampuan, selera itu, kesukaan-kesukaan itu, ya, untuk satu tujuan yang kita sendiri belum tahu awalnya. Kita belum tahu awalnya. Tapi Allah sudah memberikan. Sudah memberikan apa namanya semacam hobi, kesukaan dan sebagainya. Ya, karena memang apa namanya itu yang sedang Allah bukakan jalan kita untuk meningkatkan skill kita mungkinnya. Kalau saya dulu mungkin di dengan kertas, dengan kardus, dengan triplek, saya berusaha untuk membuat ya mainan-mainan sendiri. Ada kereta gantung, ada kapal juga saya buat, ada juga pesawat saya buat dari apa namanya bambu, ya apa namanya kerangkanya itu dari bambu dan kemudian saya lapisi dengan kertas, ya. Pesawat yang bentuknya pesawat tempur pada waktu itu, terus kemudian juga banyak banyak hal yang sebagaimana anak kecil biasanya suka dengan sesuatu. Nah, adik-adik mungkin saya yakin semuanya punya hobi, tapi ada satu hobi yang paling lebih disukai dibandingkan yang lain. Nah, itu mungkin jangan-jangan itu menjadi apa namanya alat, ya. Itu tanda-tanda bahwa itulah sebenarnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperdalamnya, untuk kita melatih tangan kita, melatih otak kita dan sebagainya. Itu mungkin Pak Sigit, ya. Oh. Jadi kalau begitu apakah
bisa saya simpulkan, sebaiknya kalau kita memiliki hobi, apalagi yang hobi produktif ya, karena banyak hobi yang mungkin nggak produktif gitu. Ketika hobi itu kira-kira Ya. memang produktif, sebaiknya kita tekuni gitu ya, Pak ya, atau bagaimana? Betul. Iya, betul, betul. Bahkan bukan saja ditekuni, kalau memang hobi kita itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk mungkin teman kita, mungkin saudara kita, orang tua kita, dan sebagainya, itu malah jauh lebih lebih bermanfaat lagi kalau kemudian kita tekuni dan kita perdalam, memberikan manfaat yang lebih besar lagi. Oke. Iya, karena juga saya sering ya ketika dialog dengan adik-adik seperti ini, selalu banyak pertanyaan-pertanyaan, bahkan juga bersinggungan dengan hal tadi ya, Pak. Pak Kahar, mereka sering menanyakan kira-kira hobi itu perlu nggak sih dikembangkan atau hanya sekedar hobi saja, dan banyak hal. Adik-adik kita ini sebenarnya masih banyak yang memang kita juga dulu mengalami masa-masa usia mereka, di usia mereka masa usia-usia pilihan ya. Harus Ya, menentukan betul. langkah yang terbaik gitu loh. Betul, Tapi betul. sementara kita juga nggak tahu yang terbaik itu sebenarnya yang mana. Nah, Ya. seperti itu. Jadi ada dan sebagian juga bahkan nggak sampai sampai galau gitu, kebingungan gitu kan. Tapi it's okay, itu natural lah ya. Itu sesuatu Ya, yang ya, alami, ya. kali semua Betul. mengalami. Nah, kira-kira Ada kamu satu, Pak Sigit, ada ya. satu hobi saya yang pernah saya tekuni juga. Ya. Itu ketika saya mulai dari kelas 2 SMP sampai SMA kelas 2, kelas 3. Ya. Jadi, karena saya tinggal di Makassar pada waktu itu, cukup banyak kayu-kayu jati, potongan-potongan kayu-kayu jati, terutama bagian akarnya, itu cukup banyak tersedia. Ya. Sehingga itu saya olah potongan kayu jati itu, saya haluskan, kemudian saya berikan mesin untuk jam dinding, kemudian saya berikan angka-angkanya, saya buatkan packaging yang bagus dari kertas kartun dan saya jual. Nah, ini ternyata ini cukup banyak diminati oleh terutama kolega-kolega dari bapak saya, ya, meskipun saya masih SMP, SMA pada waktu itu, ini lumayan memberikan hasil yang bisa dimanfaatkan untuk keluarga. Waduh. Wah, ternyata sebenarnya pengalaman-pengalaman situ mungkin banyak ngalami ya, Pak ya. Satu yang unik Iya, menarik ya. Untungnya bukan ke betul. arah sana ya, Pak, Pak Kahar ya. Kalau Pak Kahar ke arah sana mungkin sekarang penjual jam ya. Saya Tapi dulu paling tidak yang bisa saya rasakan ya, betul. bagaimana untuk membuat jam itu saya harus berpikir bagaimana merubah ya dari kayu yang tidak Ya, dipakai dan ya. sebagainya untuk menjadi lebih cantik dan sebagainya. Nah itu Betul. mungkin dan keahlian untuk memperhalus, Ya. mempelitur ya kalau Ya. gitu ya. Dan itu terbukti berharga. Artinya buktinya ada mau, orang Betul. mau beli, artinya kan dinilai. Betul. Oh, ini layak Betul. untuk dibeli, begitu kan ya, Pak ya. Jadi Betul. Betul. tanpa tanpa Bapak sadari juga pada waktu SMP itu sebetulnya sudah mulai mengasah ya kemampuan untuk membuat sesuatu yang punya nilai jual, nilai tambah gitu ya. Jual. Iya. Ya Betul. mungkin saya kalau saya sedikit cerita saya waktu SMA itu bikin kartu-kartu tahun baru tahun-tahun baru dan lebaran, saya bikin dengan kertas Asturo saya taruh di supermarket dan itu laku keras juga. Dari uang pertama kali ya saya belikan sepatu, Pak. Sepatunya sampai hari ini masih ada tapi udah nggak layak untuk dipakai. Masya Allah. Uang pertama. Oke. Saya yakin adik-adik kita Iya, juga iya. banyak pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan kalau memang ada pengalaman seperti itu adik-adik sekalian, jalani, enjoy saja, nikmati karena bisa jadi pengalaman-pengalaman itulah yang akan mengarahkan Anda itu nanti akan kemana. Karena dari pengalaman kita itu seperti itu kita akan belajar banyak. Entah itu mencoba jualan bakso lah atau entah mencoba menjual gorengan kita bikin sendiri didistribusikan dalam pandemi inilah macam-macam. Jadi cobalah adik-adik sekalian. Jadi ternyata tokoh kita juga dulu kecilnya ngalami seperti itu, Bu. Seperti Anda semua. Jadi Anda pun nanti akan bisa menjadi seperti beliau gitu. Oke, Pak Kahar. Saya akan nge-share sebuah apa namanya? Pointer PowerPoint. Ya.
agak mohon maaf, tapi belum saya buka. Kelihatan, Bapak? Ya, sudah kelihatan. Ya, nih. Dalam beberapa minggu yang lalu, kan itu kan ada berita tentang sebuah kapal yang katanya menutupin terusan Suez, gitu kan. Terusan Suez itu apa sih? Kalau kita lihat di peta sebelah bawah itu kan ada jalur jalur kapal itu. Misalkan jalur kapal dari Asia ya di atas Indonesia itu yang hijau itu normalnya itu jalan melalui hijau itu dan kemudian di tempat yang kuning itu ada terusan Suez. Nah, jadi ada sebuah daratan yang kemudian dipotong, dibikin jalur untuk melewat kapal. Tujuannya apa? Agar nggak ngelewatin yang merah, karena kalau merah harus muter jauh, gitu loh. Nah, ternyata dalam beberapa minggu lalu ada berita kapal yang kita lihat di gambar kiri atas melintang, kena angin besar melintang sehingga nutupin jalur dan nggak bisa balik lagi, gitu. Nah, ini menjadi berita berita terkenal di dunia. Katanya sih kapalnya besar, gitu kan, besar sekali. Nah, sebesar apa sih, gitu kan? Nah, kita bisa lihat itu di sebelah kanan, gambar atas kanan itu ada gambar orang, bisa lihat nggak di bawah pakai jak, pakai rompi kuning. Nah, orang aja segitu. Jadi kapalnya itu besar sekali. Nah, kalau melihat ukurannya itu di yang bawah tengah itu sekitar panjang 400 meter dengan lebar 59. Lapangan sepak bola itu lebar 69, panjang 105 maksimal kalau nggak salah. Jadi anggaplah itu lapangan sepak bola 4 buah disambung. Gedenya kapalnya segitu, bisa main 4 lapangan lepak sepak bola itu di atas kapal. Nah, itu melintang. Kalau dibandingin dengan tinggi menara-menara, Anda bisa lihat yang gambar pojok kanan bawah itu ada di sekalian. Pak Kahar ini, kapal segede itu, ya. Bahannya dari besi. Ya Pak ya. Bahannya ya. Kan dari besi yang tebal sekali dan dimuatin itu nggak tahu berapa puluh ribu kontainer itu. Yang isinya juga berat, karena satu kontainer aja udah 18 ton paling enggak. Untuk yang 20 feet. Kan itu berat sekali. Kok bisa terapung ya Pak? Ini pertanyaan awam yang kadang-kadang memang kita bingung. Kok bisa terapung? Padahal itu besi gitu loh. Itu kira-kira kenapa Pak Kahar ini? Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, sudah. Oh ya, oke. Baik, jadi mungkin adik-adik pernah apa namanya bermain apa ya bermain kapal-kapalan lah ya. Ada satu benda yang terbuat dari gabus mungkin ya, terbuat dari gabus, memiliki volume yang cukup besar. Kemudian ketika diapungkan dia mengapung, tidak tenggelam, sementara yang lain batu sekecil apapun gitu kita celupkan langsung tenggelam ya. Atau mungkin juga semacam panci lah, panci mau terbuat dari aluminium atau yang terbuat dari besi pun itu panci ketika ditaruh di atas air juga langsung mengapung, tidak tenggelam. Nah, ini menunjukkan bagaimana berat dan volume itu sangat mempengaruhi, perbandingan antara berat dengan volume sangat mempengaruhi satu benda itu akan terapung atau tidak. Mau dibentuk seperti apapun, ya, mau bentuknya seperti batu yang tidak karu-karuan, tapi kalau kemudian di dalam batu itu berongga, artinya volumenya cukup dibandingkan dengan beratnya, itu akan mengapung. Ya, jadi perbandingan berat dan volume, Sigit, yang mempengaruhi satu kapal itu bisa mengapung atau tidak. Nah, kita lihat bagaimana besarnya ya, kalau di gambar ini yang paling kanan bawah ya. Kanan bawah ini dibandingkan dengan gedung-gedung pencakar langit lainnya, ini kurang lebih 400 meter, ini sangat besar. Sangat besar. Dan lebarnya lebih lebar daripada gedung-gedung yang ada. Jadi bisa dibayangkan dengan konstruksi bangunan yang seperti ini bukan lagi dengan istilah kapal pun membutuhkan arsitek.
Bahkan kapal itu jauh lebih lebih membutuhkan arsitek Lebih daripada rumit ya. gedung, karena lebih rumit. Bisa dibayangkan, gedung itu dibangun di atas pondasi yang sudah kokoh. Ya. Makanya kemudian ada paku bumi yang dipakukan ke bumi hingga menembus lapisan yang paling keras, ya, lapisan paling keras, itu untuk mendapatkan pondasi yang kokoh, yang tidak berubah. Sementara kapal, kapal ini satu bangunan yang harus bergerak tanpa pondasi. Jadi bisa dibayangkan, tanpa pondasi. Jadi dia ketika kena ombak, dia juga miring dan sebagainya. Jadi tanpa pondasi. Jadi bisa Lebih dibayangkan, kompleks ya, Pak ya. lebih kompleks pertama itu. Jadi dari sisi ukuran bangunan itu lebih kompleks daripada bangunan itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, kapal yang mungkin juga sama dengan hotel-hotel bintang kelas 5 dan sebagainya. Kapal ini lebih kompleks lagi itu karena seperti membangun kota di atas laut. Jadi di atas satu bangunan yang tanpa pondasi tadi itu, dia harus membangun satu ekosistem sebagaimana satu kota. Ya, di sana harus mengangkut muatan, mengangkut apa namanya kru, mengangkut kru dengan seluruh kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, ya. I see. Makan, minum dan sebagainya. Kalau kapal pesiar itu juga seperti membangun hotel bintang 5 atau bahkan bintang 7 atau terserah lah gitu. Dari sisi kemewahan juga sangat sangat mewah, tapi di satu sisi dia tetap dibutuhkan kenyamanan. Jadi getaran, kemudian oleng mungkin dan sebagainya itu juga harus bisa direduksi sedemikian rupa gitu, sehingga dia layak disebut dengan hotel. Nah, ini tingkat kerumitannya. Membuat hotel bintang 5 tanpa pondasi. Ini perbedaan besar antara kapal dengan bangunan pencakar langit gitu. Ya, itu sama sekali buat kami nggak kepikiran ya tadinya, Pak ya. Bahwa kalau kita misalkan di gedung-gedung setinggi apapun, misalkan, aduh, aku lagi pusing, butuh obat sakit kepala, turun sebentar, nyebrang jalan, dapat beli. Nanti kapal nggak bisa ya, Pak ya. Turun nyebrang kemana kan gitu. Harus ya. Ada di situ kan begitu kan Betul. Semuanya. Harus ada di situ. Harus Betul. Ada di situ semuanya. Nah, itu yang saya bilang tadi. Betul, ini bukan sekedar membangun hotel bintang 5, tapi ini benar-benar membangun satu kota dengan ekosistemnya. I see. Gak kepikiran, wah. Ini wawasan yang luar biasa nih adik-adik sekalian. Ternyata begitu. Jadi bukan hanya sekedar kayaknya perlu arsitek, tapi memang bahkan sangat perlu arsitek. Nah, jangan-jangan di antara adik-adik nanti akan banyak muncul-muncul nih arsitek-arsitek perkapalan nih mulai hari ini. Oke, baiklah. Pertanyaan berikutnya. Tapi ini berarti memang, ya tadi ya Bapak sampaikan bahwa meskipun besi tadi sangat berat, yang penting keseimbangan balancing antara rongga atau ruang ya, sehingga dia bisa ngapung ya Pak ya. Ya, untuk agar kapal betul, ini bisa ngapung betul. Ya. Ya, sehingga berat jenisnya kalau disebut ini ya, bahasa teknisnya, berat jenisnya itu lebih ringan daripada air, berat jenis air laut. Oke, baiklah. Sebentar, saya itu sedang mencoba next, nggak tahu. Oke, berikutnya saya akan coba share. Saya nggak perlu share kayaknya ya, Bapak. Mungkin adik-adik sekarang juga udah tahu nih. Beberapa waktu lalu itu kan di Sulawesi menjadi heboh ya, akhir tahun kemarin ditemukan besi kayak drone lah, kayak roket di dalam air itu, Pak. Dan disebut katanya drone laut gitu kan. Sebetulnya apa sih, Pak? Benda-benda seperti itu? Saya coba share ini ya. Ya. Saya share satu gambar ya. Ya. Bentar. Nah, ini kalau tadi mungkin
perbandingan tinggi gedung tadi dengan kapal, saya ingin Cuma membandingkan 3-5 dengan meter. gedung yang ada di dalam, ya, ya gedung yang di Indonesia. Jadi biar Ya. bisa merasakan bagaimana apa namanya perbandingan tingginya itu. Ya, Monas itu 135 meter, Pakubuwono Signature itu 255 meter, ya. Maka kapal tanker yang umumnya seperti tadi itu adalah 400 meter, ya. Itu Jadi Monas bisa Pakubuwono dibayangkan. dimasukin kapal masih banyak ruang kosong, Mbak ya. Bisa ngangkut berapa puluh Monas itu bahkan. Dan hanya dianggap Jadi batangan-batangan Monas saja itu. ya, jadi lebar dan tingginya itu sangat berbeda sekali dengan gedung bertingkat, ya. Wow. Ini perbandingan yang mungkin kalau tadi perbandingannya dengan Burj Khalifa itu mungkin kalah tinggi, ya. Tapi kalau ini bangunan yang ada di Jakarta, sehingga kita bisa merasakan sendiri bagaimana perbandingan tingginya. Kemudian, nah, terkait dengan drone laut yang sempat membuat geger, ya, geger medsos kita, menjadi viral di mana-mana. Drone laut sendiri sebenarnya adalah satu teknologi yang sudah dikembangkan dari sejak tahun 2000, 2005-an, ya, 2005. Jepang dan Amerika menjadi negara yang pertama-tama mengembangkan teknologi ini. Nah, yang ditemukan di Sulawesi oleh nelayan di Selayar ini adalah jenis sea glider yang apa namanya, dari ciri-cirinya ini sangat-sangat mirip dengan sea glider China, yaitu Haiyi. Kalau Pak Sigit ini baca kanji Haiyi ini langsung bisa mengartikan sayap laut. Nah, sea glider ini memang digunakan untuk penelitian. Jadi sangat sangat sulit sea glider ini digunakan untuk sebagai spy drone, karena spy drone itu ada lagi tipe yang lain. Ya, tapi kalau untuk tipe ini memang murni untuk oceanography activity. Jadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk penelitian sifat-sifat laut, dari mulai kadar garamnya, karena kadar garam itu di level kedalaman itu berbeda. Di laut yang bersebelahan pun juga berbeda kadar garam. Jadi kadar garam, kemudian jumlah plankton yang tersedia di lautan tersebut dan sebagainya, suhunya, banyak hal, ya. Dari semua ini akan bisa menunjukkan bagaimana ikan itu berjalan. Jadi kumpulan-kumpulan ikan itu berjalan dengan rute-rute tertentu. Ya, ini ditentukan oleh kondisi biologi maupun fisikal daripada lautan-lautan yang ada di sekitarnya. Sehingga dari situ bisa diprediksi, oh ikan ini nanti, ikan tuna ini berikutnya nanti akan mengarah ke sini nih, tanggal sekian, bulan sekian. Nah, sifat-sifat laut seperti ini yang digunakan untuk melakukan prediksi daripada distribusi ikan. Ini sangat diperlukan. Sehingga seluruh jadi, dunia, seluruh dunia itu, ya. Jadi seluruh dunia itu bersepakat untuk saling memberikan informasi terkait dengan kondisi biologi, fisikal, chemical daripada lautan. Ini sudah bersepakat semua karena untuk kepentingan bersama. Sehingga wajar kalau kemudian alat seperti glider ini, apalagi si glider yang ditemukan itu sudah tidak punya, baterainya sudah tidak berfungsi lagi. Jadi memang sudah hanyut lah istilahnya. Tertangkap oleh nelayan itu sangat wajar, sangat wajar. Nah, saya sendiri 2016 itu sudah membuat salah satu produk yang saya buat adalah Yellow Juku. Yellow Juku ini adalah satu sea glider yang bawah Yellow Juku. Oh, itu Pak ini Kakak yang buat. Sea glider ini saya yang buat. Wow. Di 2016. Jadi mulai pengembangan itu di 2012. Kemudian 2016 itu Yellow Juku, kemudian 2017
2018 setiap tahun itu berbagai jenis underwater vehicle, jadi kendaraan bawah laut itu hampir setiap tahun apa namanya tipe-tipe baru, termasuk yang terbaru beberapa tahun terbaru ini justru lebih banyak adalah drone-drone yang memang digunakan untuk keperluan militer, pertahanan dan keamanan. Gitu. Jadi ini kayak misalkan Yellow Juku ini berarti dikendalikan dari darat ya Pak ya? Sebenarnya bukan dikendalikan ya. Dilepas. Kalau si glider ini lebih banyak dilepas dan dia memberikan informasi, mengirimkan informasi. Berarti geraknya terserah dia atau? Lebih banyak seperti itu. Geraknya terserah dia, tapi kita sudah memberikan ancar-ancar. Sudah memberikan ancar-ancar. Kamu bergerak dari koordinat A ke koordinat B. Sudah, setelah itu tergantung dia. Karena bagaimanapun juga, karena si glider ini, keunggulannya adalah dia mampu berjalan tanpa mengganti baterai itu sepanjang tahun. Oh. Dalam satu tahun itu dia bisa bergerak kemana saja. Itu kelebihannya. Ya, itu kelebihannya. Nah, si glider yang saya buat di 2016, saya tambahkan ada solar cell di situ, ada kemudian di bawah sini ada, di bawah sayap itu ada generator, ya, baling-baling generator untuk ketika dia tenggelam, ya, dia mengambil arus air yang masuk sehingga dia menghasilkan listrik. Ya. Jadi ada dua sumber listrik di situ, dia sehingga kemampuan Yellow Juku dibandingkan si glider lain itu jauh lebih lebih tinggi. Jadi mereka dia bisa ngecas sendiri ya? Ini bisa ngecas sendiri kalau untuk Yellow Juku, sehingga dia bisa beroperasi lebih daripada 1 tahun, 2 tahun. Wow. Gitu. Wow, luar biasa. Pertanyaan saya hanya pengen tahu jawabannya ternyata sangat luar biasa ini. Waduh. Jadi gitu ya, saya baru tahu ini. Kalau baca di media soalnya kan penjelasannya sepotong-sepotong dan lebih menjelaskan tentang kisah penemuannya, bukan membicarakan tentang apa itu si glider gitu. Menarik sekali. Ya. Dan ternyata Pak Kahar malah sudah bikin dari berapa 5 tahun lalu ya Pak ya. Ya. Kalau saya 5 tahun yang lalu itu. Oke. Ya, kalau saya bukan bikin, kalau saya beli untuk mainan dipajang. Beli mainan tapi bukan. Intermezzo, Pak. Oke, baiklah Pak Kahar. Adik-adik sekalian, jadi tadi itu pertanyaan ya. Dua yang saya siapkan, saya ingin tanyakan kepada beliau karena kejadian akhir-akhir ini. Ada yang menarik untuk dibahas terkait dengan dunia yang berhubungan dengan laut. Nah, kali ini waktu benar-benar saya ingin serahkan pada Pak Kahar nih untuk ya sampaikan apa ya, pembekalan lah buat adik-adik kita karena mereka adalah pejuang-pejuang yang mungkin akan melanjutkan Pak Har di laut, Pak. Dan sangat antusias, sekarang sudah dari tadi itu yang di Zoom 500 mentok, banyak yang antri, turun lagi, masuk lagi, gitu terus Pak di 500. Rebutan nih masuk di Zoom nih. Jadi masih hanya yang antri nggak bisa masuk. Yeah. Kalau di YouTube hampir 400 sedang menikmati obrolan kita kali ini. Oke, silakan. Waktu silahkan saya serahkan pada Pak Kahar. Ya. Oh ya, buat adik-adik sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan, monggo buat yang bergabung di dalam Zoom, bisa menggunakan chatting dulu. Nanti saya akan menjawab dari chatting. Dan buat yang di YouTube juga, silahkan ketik, tanyakan di YouTube. Saya akan usahakan nanti kalau waktu memungkinkan untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Silahkan. Dan monggo Pak Kahar, waktu saya serahkan pada Bapak. Siap. Saya akan men-share ya satu artikel saya yang selalu menyampaikan hal ini dengan judul Menerbangkan Cita-Cita. Wow. Mungkin adik-adik sekalian sangat familiar ya dengan film ini, film Up ya. Ya, di mana seorang anak kecil yang memimpikan untuk bisa menerbangkan rumahnya ya dengan balon-balon berisi gas ya. Kemudian bisa menjelajah
dunia dan sebagainya. Kelihatannya film yang sederhana, lucu, tapi sebenarnya ini sangat-sangat bermakna. Bagaimana sebenarnya cita-cita ketika kita kecil itu sangat-sangat menentukan apa yang akan kita capai di masa depannya. Yang pertama terkait tadi dengan bagaimana kapal besar itu bisa nyangkut dan sebagainya ya. Ini untuk memperlihatkan juga membandingkan dengan kapal-kapal yang ada ya. Titanic mungkin sebagian adik-adik mungkin tahu ya, pernah baca sejarah atau bahkan pernah lihat filmnya, film Titanic ya. Halo? Ya, halo. Ya, kedengaran. Ah, masih kedengaran. Ya. Oke, baik. Ya. Jadi yang pernah lihat film Titanic ya, besarnya ya. Kapal ini panjangnya adalah 273 meter. Ya. Ya, 273 meter. Kemudian kapal induk yang panjangnya antara 370 sampai 430, 450 dan sebagainya. Ya, ini lebih besar daripada kapal tanker tadi, Evergreen ya, Evergiven dan sebagainya itu. Jadi lebih besar lagi kapal induk. Dan kita lihat di sini lebih lebar lagi, artinya dibandingkan dengan gedung tadi ini jauh lebih lebar lagi dan lebih kompleks lagi karena ini untuk kebutuhan militer dan sebagainya. Jadi bukan lagi membangun satu kota tapi membangun satu benteng besar. Kalau kita pernah dengar benteng Konstantinopel yang begitu kokohnya ya, sulit tembus ratusan tahun itu, maka membangun kapal induk juga sama. Ini membangun benteng di atas laut dengan seluruh peralatan-peralatan canggihnya, ya, pesawat tempur dan sebagainya. Nah, tapi kita lihat coba bagaimana kapal Nabi Nuh. Kapal Nabi Nuh yang mungkin kita semua pernah mendengar, adik-adik semua pernah dengar pastinya. Ya. Baik yang Muslim, yang Kristen, ya semuanya saya pikir sudah. Karena ini adalah satu fenomenal dan sejarah manusia. Kapal Nabi Nuh ya, diperintahkan untuk membangun yang pada waktu itu besi belum bisa ditaklukkan. Hanya dengan kayu dan batu. Tapi perintah ya dari Allah SWT ini untuk membangun kapal yang bisa mengangkut seluruh hewan yang ada di atas dunia ini berpasang-pasangan. Jadi bisa kebayang, hewan-hewannya juga bisa jadi bukan hewan-hewan seperti yang ada kita sekarang. Hewan-hewan yang zaman dulu yang masih tersisa hidup, yang biasanya ukurannya jauh lebih besar daripada ini, walau alam. Tapi yang jelas kapal Nabi Nuh ini dalam beberapa riwayat ya, dalam beberapa riwayat digambarkan panjangnya adalah 1000 hasta. Ini riwayat yang moderat. Ada yang lebih heboh daripada itu. Ya, bukan lagi 1000 hasta, ada yang 1500 hasta, ada yang 2000 hasta. Ya, ada yang lebih pendek daripada itu. Nah, kita ambil yang paling moderat adalah 1000 hasta. 1000 hasta, kalau hastanya orang dulu tentunya panjang. Ya, Nabi Adam dengan tinggi 30 meter kurang lebih. Terus kemudian sementara hasta kita di manusia zaman sekarang, satu hasta itu 0,5 meter, setengah meter. Artinya 1000 hasta adalah 500 meter. Kita bisa bayangkan kapal yang tersangkut di terusan Suez tadi panjangnya adalah 400 meter. Ya, panjang 400 meter. Sementara ini panjangnya adalah 500 meter dengan hanya menggunakan kayu dan batu. Bisa dibayangkan. Ya. Bisa dibayangkan. Nabi Nuh alaihissalam pada waktu itu ya, dengan tugas yang berat ini tidak kemudian minta kepada Allah SWT dispensasi atau mungkin kunci jawaban dan sebagainya. Ya. Tidak minta kemudian, ya Allah kalau engkau berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak meminta seperti itu. Tapi satu perintah, wasna'il fulka bi'ayunina wahina.
bangun bahtera dan petunjuk kami itu, ya, dengan petunjuk dan kami. Perintah itu dijalankan tanpa ada pertanyaan apapun. Hanya satu perintah saja. Tapi dijalankan dengan masa hampir 100 tahun untuk membangun. 100 tahun. Karena usia Nabi Nuh hampir 1000 tahun. 100 tahun dipakai untuk membangun kapal ini, ya, yang setiap harinya umatnya yang ingkar ini selalu lewat dan selalu mencaci maki. Nuh sudah gila membangun kapal di atas gunung. Nah, ini menunjukkan kepada kita yang pertama adalah, ya, kalau Nabi Nuh alaihissalam itu hanya menerima satu perintah. Tapi begitu fokusnya untuk membangun ini 100 tahun. Ya. Sementara kita saat ini, kita melalui Al-Quran kita sudah menerima berapa perintah. Ya, bagi yang Kristen mungkin sudah menerima perintah itu dengan Injilnya dan sebagainya. Ya. Tapi yang kebanyakan daripada kita selalu mempertanyakan, kenapa kita ini? Kenapa kita diperintahkan seperti ini? Kenapa dijadikan seperti ini? Nabi Muhammad tidak pernah mempertanyakan itu. Ya. Yang kedua adalah, dalam setiap kita menjalankan perintah Allah SWT, maka gangguan-gangguan itu pasti ada. Gangguan itu pasti ada. Ya. Nabi Nuh AS ini ketika membangun kapal ini, bayang 100 tahun, setiap harinya, umatnya yang ingkar itu datang dan mencaci maki. Bisa kebayang. Mungkin kalau kita, ya, kita sudah baper, ya, kita sudah baper, ah ini aja, udahlah, sudah, gak usah dikerjakan lagi, dan sebagainya. Nabi Nuh alaihissalam dengan kesabaran dan keyakinannya terhadap bahwa ini adalah satu yang hak, perintah Allah adalah satu yang hak, dijalankan dengan kesabarannya. Ya. Yang ketiga adalah, di perintah ayat ini, Allah SWT tidak mencantumkan atau tidak menyampaikan bahwa ke depan akan ada banjir bandang, bahwa ke depan akan terjadi demikian ini, bencana dan sebagainya. Tidak pernah disampaikan seperti itu. Jadi, kalau kita, setiap kali kita diperintahkan, selalu kita menanyakan kadang, ini buat apa sih? Ini untuk apa sih? Dan sebagainya. Ini bisa dibayangkan. Ya. Ini introspeksi untuk adik-adik semuanya. Ya. Untuk saya, untuk Pak Sigit, untuk adik-adik semuanya. Ya. Sudah sekian banyak perintah yang hadir kepada kita, jangan-jangan di setiap perintah itu kita selalu menanyakan, apa sih tujuannya perintah ini? Kenapa sih kita disuruh puasa 30 hari penuh? Kenapa sih kita diminta sholat, ya, bangun subuh, kemudian wudhu, kemudian sholat di masjid dan sebagainya? Kenapa, kenapa, dan kenapa? Pertanyaan ini yang sering kita ada di dalam kepala kita. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah mempertanyakan ini. Dijalankan ini. Wajar sebenarnya, sunnatullah sebenarnya, dan manusiawi, kalau kemudian kita disuruh membangun bangunan sebesar ini, kemudian kita mempertanyakan, ini sebenarnya itu apa sih? Jangan-jangan saya ngerjakan ini sia-sia, dan sebagainya. Iya, kan? Tapi ini tidak. Dijalankan dengan kesabaran, keyakinan dan kesabarannya. Dan benar, setelah hampir 100 tahun kapal ini dibuat, kemudian mulai datanglah bencana dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat panjang 500 meter. Ya. Ini bukan suatu hal ini. Tanpa besi, bisa dibayangkan. Tanpa besi. Ya. Artinya kayu-kayu ini, ya, kalau dengan logika kita membuat kapal sebesar ini dengan kayu, tentunya pertama kayunya harus yang besar-besar, ya. Kemudian perekatnya itu menggunakan apa istilahnya, yang getah-getah pohon yang seperti karet dan sebagainya, itu dipakai untuk lem sekaligus dipakai untuk seal agar air tidak masuk ke di antara kayu-kayu itu dan sebagainya. Nah, kita bisa bayangkan kalau zaman sekarang membuat seperti ini, mungkin tinggal disediakan kayu, kita sudah punya electric senso, ya, bisa lurus dan sebagainya. Pada waktu itu belum ada besi, sehingga ya kapaknya dari kayu, palunya juga dari batu, ya, kapaknya juga dari batu dan sebagainya. Ini bisa kebayang begitu sulitnya untuk menjalankan perintah pada waktu itu. Nah, ini yang kemudian
nama daripada kapal ini, bukan nama daripada kapal sebenarnya, kapal yang diperintahkan untuk dibangun kepada Nabi Nuh ini dalam Al-Quran disebutnya Al-Fulka, Wasna'il Fulka bi'ayunina wa wahyina. Bangun bahtera itu. Al-Fulka ini yang kemudian sangat begitu menginspirasi saya, ya, begitu inspirasi saya, sehingga dalam berbagai kesempatan apapun, selalu cerita ini yang saya bawa, dan nama Al-Fulka itu yang saya gunakan untuk nama perusahaan-perusahaan saya. Menjadi Terafulk, ya, salah satu perusahaan saya. Ya, saya gabung dengan kata Tera, yaitu 10 pangkat 12, ya, sehingga saya gabung menjadi Terafulk, agar jangan sampai kemudian ketika saya membuat nama PT Al-Fulka, kemudian partner-partner lain dari luar negeri langsung melihat, wah ini perusahaannya teroris. Karena sudah ketahuan langsung bahasa Arab. Sehingga saya gabung dengan Tera, 10 pangkat 12 menjadi Terafulk. Nah ini salah satu apa namanya yang mungkin adik-adik bisa nanti bisa lihat kembali ya dari apa nama aktivitas sehari-hari, yaitu bagaimana sih kita menemukan bakat diri, yaitu kita lihat kembali dari kecil dulu apa yang kita inikan ya, kemudian dari setiap aktivitas kita apa yang membuat sampai kita lupa waktu, itu salah satu cirinya bahwa ini sebenarnya adalah hobi kita dan sebagainya. Atau mungkin bertanya kepada orang lain, ya, dulu saya waktu kecil seperti apa sih? Ya, tanya kepada orang tua kita, kepada kakak-kakak kita, dan lain-lainnya. Ya, atau coba dengan hal-hal yang baru, ya, terutama adik-adik sekarang, kalau zaman sekarang mungkin lebih banyak gadget, ya, lebih banyak aktivitasnya di gadget, di laptop, dan sebagainya. Tapi coba, ya, karena bidang keilmuan yang dibutuhkan itu, meskipun saya yakin, meskipun sekarang sudah zamannya zaman 4.0 ya, sebentar lagi masuk zaman 5.0 ya, era revolusi industri 5, tapi saya yakin bahwa keahlian-keahlian di luar daripada apa yang ada di dalam gadget, apa yang ada dalam laptop dan sebagainya itu masih sangat dibutuhkan. Ya, seperti tadi misalnya. Kita mau membuat layang-layang tapi yang canggih dan sebagainya, ya itu juga satu hobi yang akan sangat bermanfaat. Bagaimana kita mencoba memikirkan satu rekayasa untuk memproduksi suatu produk dan sebagainya, ya. Terus kemudian yang kelima adalah luangkan waktu untuk sesuatu yang memang kita yakini bahwa ini akan bermanfaat, ya. Nah ini ilustrasi. Ini anak saya yang main kapal otok-otok. Ini ilustrasi bagaimana dulu saya ketika senang bermain kapal otok-otok. Kemudian ini adalah juga tulisan saya. Ini ilustrasi juga. Fontnya juga saya gunakan font yang ada di komputer, ya. Bukan font saya pada waktu itu. Terlalu cakep kalau tulisan saya seperti ini. Jadi, tapi isinya lah seperti ini. Saya membuat tulisan yang kemudian oleh guru saya, almarhum guru saya, kemudian disimpan hingga saya pulang dari Jepang. Ya, kemudian ini masa kecil saya, SD di Makassar, ya, kemudian SMP, SMA juga di Makassar, kemudian saya sempat masuk ke Universitas Hasanuddin di Makassar, jurusan perkapalan, tapi hanya bertahan 3 bulan. 3 bulan, kemudian saya keluar, kemudian saya merantau ke Jakarta, kemudian tembus ke ITB Bandung, jurusan penerbangan, sama-sama kapal. Kalau di Hasanuddin ini adalah kapal laut, kalau di ITB ini kapal udara, kapal terbang. Kemudian di ITB juga tidak bertahan lama, ya, 2 bulan kalau tidak salah. Kemudian saya masuk ke Nagasaki Institute of Applied Science di Nagasaki, jurusan perkapalan atau naval architect. Terus kemudian S2, S3 di Hiroshima, juga mengambil jurusan yang sama, yaitu naval architect. Nah,
satu hal di sini yang mungkin bisa jadi pembelajaran adik-adik semuanya. Di zaman saya, ketika saya akan mengambil jurusan di Jepang, jurusan IT itu menjadi jurusan yang sedang naik dan sangat populer di luar negeri. Sehingga banyak memang dari mahasiswa-mahasiswa yang dikirim dari Indonesia ya, ke luar negeri, itu banyak yang kemudian beralih jurusan, mengambil jurusan IT. Ya. Nah, saya pada waktu itu, saya memang dari awal sudah ingin mempelajari kapal. Bahkan ketika di Jepang, di Tokyo, sebelum masuk ke Universitas, ke Nagasaki Institute ini, saya sempat ditawarin, udah, Kahar, kamu ini aja, ngambil jurusan IT saja, biar bisa tetap di Tokyo. Dan bisa masuk universitas yang boleh dikatakan top lah, yang paling top. Yang kedua adalah karena IT ini sedang naik daun. Ya. Nah, ini yang harus adik-adik semua camkan. Kenapa tadi saya berawal dari cita-cita, dari bakat, dan sebagainya. Karena itu sebenarnya adalah tanda dari Allah SWT tentang siapa kita. Maka jangan kemudian ketika nanti memilih jurusan dan sebagainya, itu memilih jurusan yang, wah ini sedang banyak pekerjaan nih. Wah ini sedang banyak, kalau jurusan ini kita nanti dapat penghasilan banyak dan sebagainya. Ya. Wah kalau jurusan ini udahlah, sudah pasti nanti masuk ke apa namanya perusahaan-perusahaan kelas dunia dan sebagainya. Demi Allah. Ya. Bahwa jurusan-jurusan atau bidang-bidang itu sama dengan yang Allah gambarkan dalam Al-Quran, bahwa Allah akan mempergilirkan kejayaan itu di antara bangsa-bangsa. Maka bidang keahlian itu juga akan sama seperti itu. Allah akan mempergilirkan bidang keahlian. Allah akan mempergilirkan kejayaan itu di antara bidang-bidang keilmuan. Ya, tidak saja semuanya ikut semuanya ke IT. Tidak saja semuanya ikut ke desain. Tidak semuanya ikut ke apapun lah. Elektro mungkin dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengenal diri kita sendiri, yang dengan mengenal diri kita sendiri, bahwa sebenarnya kita sudah mengenal Allah sebenarnya. Ya. Jadi, kenali diri kita. Apa yang menjadi minat kita, apa yang menjadi bakat kita, dan apa yang menjadi cita-cita kita. Ya. Perdalam itu semuanya, teguhkan Anda dalam bidang yang sudah Anda yakini itu, Allah akan mempergilirkan itu. Ya. Saya, ketika Pak Habibie mengirimkan saya, Pak Sigit, kalau Pak Sigit ini senior saya, ya. Dan kebetulan di Jepang juga kemudian berada dalam satu provinsi juga pada akhirnya, itu provinsi Ehime, ya, kita itu diberangkatkan ke masing-masing negara tujuan itu dengan jurusan yang memang sudah ditentukan, ya, dengan jurusan yang sudah ditentukan. Yang jelas di bidang saya yang dikirim dengan apa namanya instansi awal itu ditempatkan di PT PAL, ya. Itu ada dikirim ke Kanada, ada yang dikirim ke Jepang, ada yang dikirim ke Jerman, Belanda, dan Inggris. Ada lima negara ini tujuan untuk jurusan perkapalan. Boleh dikatakan hanya 20% yang bertahan dengan jurusan perkapalan. Selebihnya semua beralih ke jurusan IT. Selebihnya beralih ke jurusan. Memang di jurusan IT pekerjaan itu akan banyak. Pekerjaan akan banyak. Tapi ternyata ketika akhir-akhir ini saya mendapatkan amanah untuk bagaimana membangun kembali industri militer di Indonesia, itu kemudian akan merasakan ternyata kita sangat kekurangan dengan orang-orang yang ahli di bidang-bidang teknologi militer. Sangat kekurangan. Yang banyak adalah semuanya sudah banyak beralih ke dunia IT. Semuanya sudah banyak beralih ke dunia, mungkin ke bisnis, ke politik, dan sebagainya. Sehingga sangat-sangat sulit untuk mengumpulkan SDM-SDM yang benar-benar
bisa memenuhi satu produk militer, ya, yang keseluruhannya adalah karena satu produk militer itu tentunya harus di apa namanya didesain oleh beberapa ahli dari berbagai bidang. Seperti misalnya saya tidak berbicara kapal. Kalau kapal itu begitu banyak, ya, kalau kapal itu begitu banyak spektrumnya. Saya berbicara misalnya untuk teknologi torpedo. Teknologi torpedo membutuhkan orang yang sangat pakar di bidang mechanical, sangat pakar di bidang elektronik, sangat pakar di bidang sensor, sangat pakar di bidang mungkin propulsion, ya, hidrodinamika dan sebagainya, propulsion. Sangat pakar di bidang kalau untuk yang roket udara atau apa namanya roket dari permukaan-permukaan ataupun dari ground ke udara dan sebagainya, itu juga sangat pakar di bidang apa istilahnya ini ya apa istilahnya liquid yang untuk bahan bakar untuk penerbangan, ya, itu semuanya. Tentunya ada juga pakar IT yang harus juga ada di situ. Tapi kita bisa lihat ada sekian banyak kapal pakar untuk membangun satu torpedo ataupun roket ini, rudal, ya. Dari 7 atau 8 pakar ini IT satu. Tapi kalau semuanya sekarang beralih ke IT semuanya, maka bisa dibayangkan 7 pakar yang lain itu kita akan kekurangan. Sehingga mau kita kuar-kuar bahwa kita harus mandiri dalam apa namanya industri, mandiri dalam teknologi dan sebagainya, akan sulit bisa dipenuhi, ya. Jadi di sini yang ingin saya apa namanya ingatkan bahwa universitas yang mau menerima saya, ya, dengan jurusan IT di Tokyo itu sudah ada, tapi saya memilih, saya harus tetap memilih perkapalan yang akhirnya kalau dari Tokyo Nagasaki ini paling jauh ini, meskipun ada lagi lebih jauh lagi, ya, di bawah lagi di Kagoshima dan sebagainya. Nagasaki yang paling jauh dan yang paling dekat dengan Korea. Nah, akhirnya saya memilih di Nagasaki, kemudian saya lanjutkan lagi S2 S3 di Hiroshima, kemudian kembali ke Indonesia bekerja dulu di Design Center di Shinkurishima Dockyard. Kemudian kembali ke Indonesia. Memang saya melihat bahwa ketika saya kembali ke Indonesia, ya, boleh dikatakan industri perkapalan itu layu sebelum berkembang di Indonesia. Layu sebelum berkembang. Sehingga yang saya temui tokoh-tokoh perkapalan yang ada pada waktu itu di era-era tahun 2005-2006, gitu, tokoh-tokoh perkapalan itu kebanyakan sudah suara-suaranya suara pesimis, skeptis terhadap pertumbuhan atau perkembangan ataupun masa depan daripada industri perkapalan. Tapi di situ semakin menguatkan keyakinan saya bahwa kita itu belum layu. Kita itu bahkan layu sebelum berkembang. Ya, artinya pada waktunya nanti Indonesia akan merasakan, ya, atau giliran kejayaan kelautan, ya, yang akan dipergilirkan oleh Allah SWT. Itu keyakinan saya. Sehingga terus itu saya mencoba untuk mendirikan perusahaan sendiri, sehingga desain-desain ini apa namanya kemudian saya buat, ya, klien saya dari Indonesia, dari Asia Tenggara, dari Jepang, ya, dan sebagainya, ya, ini Jepang juga, wow. Ya, kemudian 2011 Habibi Technology Award, ya, BPPT memberikan penghargaan kepada saya. Sebenarnya ini penghargaan kepada seluruh tim yang saya bangun di tahun 2005. Ya, mampu satu kapal yang boleh dikatakan oleh anak-anak muda karena usia rata-rata pada waktu itu adalah 27 tahun, ya. Kapal yang bahkan mulai dari nol konsep desain sampai ke finishing itu seluruhnya adalah anak-anak muda Indonesia. Tidak melibatkan pakar dari luar negeri dan sebagainya. Nah, ini kemudian BPT memberikan penghargaan. Dan setelah itu saya mulai masuk bagaimana kapal selam itu harus saya ini. Ini adalah gambar dari anak saya, ya,
yang salah satu yang mendorong saya untuk saya harus terjun dan membuat apa namanya kapal selam untuk Indonesia. Ya, ini salah satu gambaran saya. Nah, ini tadi ya 2016 ya, kemudian di 2015 Bakri, Yayasan Bakri memberikan penghargaan kepada saya. Wow. Nah, itu kemudian saya kembang ke saya menyelesaikan desain kapal selam ya 30 meter. Sekarang sudah bukan lagi kapal selam 30 meter, bahkan saya sedang memproses untuk desain kapal selam 65-70 meter untuk Indonesia ya. Dan insya Allah dalam beberapa tahun ke depan secara bertahap mulai dari akhir tahun ini, akhir tahun depan, akhir tahun 2023 ya, beberapa produk-produk itu akan adik-adik semuanya akan bisa lihat secara langsung ya. Baik itu di pelabuhan mungkin di markas Angkatan Laut atau mungkin di PT PAL dan sebagainya. Demikian Pak Sigit dan adik-adik semuanya. Bukan ini ya, sekedar sharing saja dari apa yang selama ini sudah saya kerjakan. Terima kasih banyak. Waduh, luar biasa. Wah, saya selama ini memang jarang baca artikel yang terkait dengan kapal, tapi kapal itu ternyata sangat kompleks ya Pak Kar ya. Apalagi dengan penjelasan tadi di awal, baru kepikiran benar juga, bangun kapal itu bisa saja dianggap bangun kampung, bangun kota gitu kan, karena semua harus ada di dalamnya. Dan ternyata juga nggak sekedar bikin benda yang bentuknya panjang, ngapung gitu kan ya. Kalau kita lihat kayak sekarang desain yang Bapak sampaikan, saya share, rumit sekali di dalamnya. Dan banyak bidang ilmu yang terlibat di dalamnya. Jadi misalkan kita ngeliat tuh ada kapal selam. Bukan berarti hanya orang yang ngerti dunia kapal selam saja, tapi dunia listrik, dunia mesin, dunia macam-macam di situ harus terlibat ya Pak ya. Betul, betul. Betul. Wow. Wah, luar biasa. Satu lagi, Pak Sigit. Ya, satu lagi, Pak Sigit. Ya. Jadi setelah saya gambarkan di sini bagaimana kompleksitas dari para kapal itu sendiri, maka di sini sebenarnya saya ingin membawa kita semuanya, termasuk cerita kapal Nabi Nuh tadi. Ya. Ya. Kita bisa bayangkan sekarang, mungkin kita di era yang lalu itu ada Samsung. Samsung yang kita apa namanya mungkin banyak dari kita yang punya gadget dengan merek Samsung dan sebagainya. Nah, asal mula Samsung ini seperti apa? Asal mula Samsung ini dimulai dari industri maritim, jalankan kapal. Hyundai sama. Hyundai mungkin kita kalau di sini ada mobil dan sebagainya kita. Tapi asal mulanya adalah dari industri maritim. Jadi kalau di Korea itu ada Hyundai, Samsung, Daewoo. Ya, dan beberapa yang lain itu bermula dari industri maritim. Ya, dan industri maritim ini atau industri galangan kapal ini karena begitu kompleksnya ya, sehingga seluruh keahlian itu ada di situ, maka ketika dia menderivatif industrinya menjadi industri elektronik, industri otomotif dan sebagainya itu mudah. Mudah. Karena industri maritim ini adalah induk dari seluruh industri. Karena seluruh keseluruhan ada. Mau konstruksi, mau dan lain sebagainya karena ya. Nah, kita bisa lihat kenapa Korea bisa seperti ini, ya. Cina juga demikian. Cina juga meniru dari Korea, ya. Cina itu bukan kemudian langsung
seperti sekarang Cina mempunyai produk ini dan ini dan sebagainya. Cina juga memulai industri besarnya itu dari industri maritim di tahun 75. Jadi kalau Korea tadi di tahun 60-an dia membangun industri maritim itu, ya. Kemudian kita bisa rasakan di era-era 2000 kemarin Korea sudah bisa menguasai dunia dengan Samsung dan sebagainya, ya. Maka Cina di tahun 75 membangun industri maritim, dia bisa menguasai seluruh industri halo. Dunia saat ini. Halo. Halo, halo. Halo. Halo, ya. Halo, Pak. Halo. Ya, halo, halo. Halo, masih dengar suara saya? Halo. 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 Halo Pak Har, mohon maaf tempat saya tadi jaringannya terputus. Sudah kedengaran suara saya? Oh ya, oke. Okay. Nah. Gimana? Suara saya kedengaran? Oh, suara Pak Har nggak ada masalah katanya, jalan terus. Silahkan. Oh, oke, nah. Oke. Okay, okay. Baik, baik. Sayanya mohon maaf. Yang masalah. Ya. Jadi, oh gitu, baik. Jadi kita bisa lihat ya, kalau Korea itu di tahun era 60-an membangun industri maritimnya dan di era 2000-an langsung kemudian menguasai industri dunia gitu. Cina di tahun 75 itu menguasai 75 membangun industri maritimnya dan di tahun tahun ini Cina menguasai industri dunia. Nah, ini siapa yang contoh? Yang dicontoh adalah Jepang dan Amerika. Jepang membangun industrinya itu dimulai dari Mitsubishi, Mitsui, Kawasaki, Sumitomo, ya. Itu semua dari industri maritim. Ya, dari situ kemudian Jepang itu menguasai industri maritim itu dari tahun 60. Pembangunannya sudah sejak sebelum Perang Dunia Kedua, ya, tapi menguasai industri maritim nomor satu dunia itu dari sejak tahun 60 dan produk-produk elektronik Jepang itu menguasai dunia dari era-era 80-90. Jadi kita bisa lihat runtutannya. Nah, saya kembalikan lagi. Jepang dan Amerika ini meniru siapa? Jepang dan Amerika yang ditiru adalah Inggris dan negara Eropa lainnya. Inggris, kenapa sampai Inggris itu dijadikan disebut dengan negara yang matahari tidak pernah tenggelam? Karena menguasai hampir 2/3, 2/5 dunia. Ya. Jajahan Inggris itu ada di mana-mana, sehingga itu karena apa? Karena kekuatan maritimnya yang itu ditopang awalnya adalah dari industri maritim. Nah, masalahnya adalah Inggris meniru siapa? Karena Inggris menguasai dunia dari 1800 sekian, 1900 sekian. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah Inggris ini meniru siapa? Kira-kira dari adik-adik ada yang ini? Mungkin adik-adik ada yang mau ada yang coba punya jawab gambaran ini, silakan ini, melalui chat, silakan. Tebak-tebak manggis. Ya, ada yang bilang Korea. Manggis. Turki. Ini ada yang bilang Korea, ada yang bilang Turki. Ya. Ayo, coba lagi ya, yuk, di chat. Ya, Turki. Amerika. Turki Utsmani. Ini ada yang ilmuwan Muslim, Arab. Rusia, Prancis, ya. Saya sedang baca chattingnya. Jerman, Jawa, Roma, Dinasti Han, Nabi Nuh, Indonesia. Wow, nama Indonesia muncul nih. Jepang, Dubai. Wah, banyak sekali Indonesia. Luar biasa. Tapi luar biasa. Portugal. Ini jangan karena suka bolanya ya. Jepang. Nah, okay. Kira-kira di mana nih, Bapak? Ini tebak-tebakannya nih. Bukan tebak ya, mereka mencoba mengimajinasikan dengan apa yang mereka informasi mereka miliki. Ya, ya. Portugis, betul, betul. Indonesia. Ya, jadi yang ditiru adalah Turki Utsmani. Oh, Turki ada satu yang dalam Turki. Turki Utsmani. Yang jawab betul, Turki betul, siapa? Betul. Ada yang tadi menjawab Turki tadi.
Yang jawab Turki, menjawab Turki. Oh, ini dia. Muhammad Afdal. Wah, sama jawaban Anda. Tapi sayangnya kok pakai tanda tanya, nah, jawabnya Turki kah, Pak? Gitu. Oke, enggak. Oke, tapi Turki Utsmani. Oke, monggo. Ya. Nah, Turki ini Turki ini sebelum merebut Konstantinopel, ya, yang menjadi simbol simbol canggihnya dan kuatnya benteng yang sudah beratus-ratus tahun bisa bertahan, itu adalah dia membangun industri maritimnya di mana mampu menghasilkan 100 kapal perang dalam waktu 1 tahun. Wow. Ini bahkan Indonesia saat ini belum bisa. Bertahun-tahun. Saat ini Indonesia ada 250 galangan kapal di Indonesia, tapi kapal perang yang dihasilkan setiap tahunnya hanya 1, 2, 3 saja. Ya, tapi insya Allah ke depan ini apa namanya, industri kapal di Indonesia ini akan menjadi satu industri yang diharapkan bisa menjadi lokomotif dari industri keseluruhan industri dengan proyek-proyek besarnya ke depan ini. Nah, Turki Utsmani sudah membangun itu. Dalam waktu 1 tahun membangun 100 kapal perang yang kemudian benteng Konstantinopel bisa hancur direbut. Nah, yang ditiru oleh Turki adalah kapal Nabi Nuh. Kita bisa lihat dalam sejarah kapal Nabi Nuh ini, ya, satu kapal ini oleh Allah digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan peradaban. Ini Allah sudah memberikan contoh bahwa kalau kamu mau melakukan perubahan peradaban, ya, maka teknologi yang dibutuhkan adalah ini. Ini secara tidak langsung sudah diberikan gambaran seperti itu. Ya. Mohon maaf. Ya, secara tidak langsung Allah sudah memberikan sinyal-sinyal itu dengan cerita kapal Nabi Nuh. Jadi cerita kapal Nabi Nuh ini akan menjadi banyak sekali hikmah, ibroh, pelajaran yang bisa kita ambil dari situ. Dari keyakinannya, dari kesabarannya, ya, dari kemudian apa namanya, kesabaran terhadap semua apa namanya, halangan-halangan, rintangan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah perubahan peradaban itu tidak bisa lepas dari teknologi. Dan teknologi itu yang utama adalah teknologi perkapalan atau maritim. Yang itu semuanya kita yakin, ya, teknologi yang tertua di dunia adalah teknologi perkapalan, dan bahkan hingga sekarang teknologi perkapalan itu belum bisa tergantikan oleh bahkan pesawat pun, ya, bahkan oleh pesawat. Jadi kenapa tadi apa namanya, negara-negara besar itu berlomba-lomba membuat kapal kontainer raksasa dan sebagainya, karena kebutuhan itu tidak bisa digantikan oleh pesawat dan tidak bisa bahkan digantikan oleh kereta api dengan rel terpanjang di dunia dari Cina sampai ke Eropa. Tetap belum bisa tergantikan. Dari sisi volume yang diangkut, dari sisi kecepatannya dan sebagainya. Nah, itu yang apa namanya, pelajaran yang mungkin bisa kita ambil dari peristiwa kapal Nabi Nuh ini. Begitu Pak Sigit. Waduh, hari ini tuh kalau saya rasakan jadi ikut kuliah umum, luar biasa. Banyak hal yang saya sendiri, wah, gitu ya. Jadi penasaran nih, pengen baca bukunya tentang kapal Nabi Nuh nih sampai detail nih. Tapi sangat-sangat menarik dan sangat logis juga memang, karena dari industri yang tadi Bapak ceritakan, ternyata bahwa industri maritim, industri perkapalan itu bisa dibilang sebagai sebuah induknya, karena di sana melibatkan berbagai macam disiplin ilmu ya Pak ya. Betul. Betul, betul. Jadi bukan hanya 1-2 saja, tapi banyak disiplin ilmu dan dengan level yang nggak boleh main-main. Karena tadi boleh Bapak bilang, main-main. Kapal itu sesuatu yang nggak pakai pondasi, dia lepas begitu saja sendiri, tapi harus kuat, harus solid, harus bisa dimanfaatkan. Nggak diikat ya. Betul. Dan apalagi di bumi ini kan memang transportasi yang paling paling efektif ya di laut. Ya. Betul.
kalau di udara ada batasan dengan volume dan lain-lain. Pesawat segede apapun kita ngeri-ngeri aja, tetap ngeri kalau di udara kan. Tetap ujung-ujungnya di laut ya. Betul, betul. Pak Pak Kahar, saya malah begini berpikir begini Pak. Ini ada 500-an tadi adik-adik kita ikut di Zoom, kemudian di YouTube juga masih banyak monitor. Saya berpikir gini, jangan-jangan adik-adik kita akan banyak yang kemudian kayaknya gue masuk ke laut aja ya, industri laut kayaknya. Dengan cerita tadi saya pun jadi kepikiran, iya ya kenapa dulu gak ke sana ya gitu loh. Logis gitu loh. Tapi kalau melihat cerita dari Bapak kan memang nggak simsalabim abrakadabra. Dahulu di awal-awal mungkin juga kami juga nggak pernah kepikiran industri kapal kan. Ya, betul. Banyakan orang elektronika, mesin, begitu kan. Ataupun ya. Juga tadi kemudian dunianya IT gitu. Nah, ini juga pelajaran buat anak adik-adik kita nih, anak-anak muda itu yang sedang memonitor bahwa kita harus melihat masa depan, bukan melihat masa kini ya. Untuk kita mau ngapain sih gitu loh ya Pak ya. Ya. Jadi itu satu hal yang penting. Betul. Nah, Pak Kahar. Ya. Saya ingin mencoba menjawab apa menanyakan ya, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh adik-adik kita nih melalui chatting ya. Kepada Bapak nih. Silakan. Mungkin jawabannya singkat-singkat ya karena agak banyak ya. Soalnya. Kecuali baik. Yang sangat penting ya. Pertanyaan pertama ini simpel aja. Apakah si glider itu bisa digunakan di luar militer? Bisa ya, Pak ya? Ya, kalau si glider memang asalnya adalah penggunaan untuk sipil, untuk survei, ya, untuk sebagainya. Ya, dijelaskan ya. Untuk survei laut dan lain-lain, ya. Betul. Nah, betul. Pertanyaan berikutnya, ini keluar dari topik katanya dia, ini keluar pertanyaan keluar dari topik, tapi pertanyaan penasaran nih, Pak. Ya. Kalau kita perhatikan kapal-kapal besar ini dari Mas Ken, siapa ini? Nggak bisa ya namanya nggak muncul lengkap. Kresna. Kalau dari kapal-kapal besar, kalau kita perhatikan di paling bagian paling bawah itu berwarna merah. Itu sebenarnya di luar kalau bawah tuh merah tuh. Apa makna merah dan apa manfaatnya? Ataukah merah di bagian paling bawah itu atau hanya sebuah pemilihan warna saja gitu? Kenapa nggak pakai warna lain misalkan bukan merah? Ini pernah menarik sih sebenarnya. Mungkin juga ada artinya. Gimana Pak? Ya baik. Jadi warna merah pertama ini dipakai sebagai penanda yang dinamakan dengan garis air daripada kapal. Jadi bagaimana kapal itu berlayar dan sebagainya itu selalu seimbang atau tidak, ABK itu harus bisa melihat bagaimana garis air sepanjang kapal ini. Ya, itu menandakan ada garis air. Garis air yang standar. Ya, jangan sampai dia apa namanya jauh lebih ini atau jangan sampai dia warna merahnya itu kelihatan banyak, artinya ngapungnya terlalu terlalu tinggi sehingga tidak stabil dan sebagainya. Nah, itu sebagai pertanda. Yang kedua bahwa bodi kapal yang berada di dalam air ini sangat mudah ditempeli, kita sebutnya dengan bahasa tritip atau kerang-kerang. Kerang-kerang itu sangat mudah menempel di permukaan bodi kapal gitu. Sehingga dibutuhkan cat tertentu yang bisa mengurangi jumlah tritip yang menempel ini, karang yang menempel di bodi kapal, karena kapal itu berlayar sepanjang tahun di dalam air terus, tentunya sama seperti benda apapun yang taruh di dalam laut ya, itu tidak lama akan berubah menjadi seperti karang. Nah, ini seperti itu juga. Nah, kebanyakan cat yang digunakan untuk mengurangi efek tritip ini itu merah. Selain merah memang mudah untuk dilihat karena tadi untuk selalu melakukan kontrol terhadap keseimbangan kapal ini. Begitu. Halo, Pak Sigit, ada lagi? Oke, coba saya. Ya. Ya, halo, ya. Kedengaran? Ya, oke, kedengaran. Oke, terima kasih jawabannya. Ternyata seperti itu ya. Betul juga garis air. Soal kalau ternyata misalkan merahnya depan lebih gede dari bawah, oh ini kapalnya agak nungging misalnya, jadi ketahuan ya. Kalau enggak kan enggak ketahuan ya. Betul, betul. Ya, ya. Oke.
Jadi gitu tadi Mas siapa tadi saya lupa. Mas Kresna ya, Mas Kresna. Kemudian pertanyaan berikutnya, Pak. Ya. Ini pertanyaan tadi ada dari di Google, apa itu Sea Glider ini saya lihat ketika nulis Sea Glider, apa itu Sea Glider? Di situ jawabannya jangan sampai kita disebut Intel Melayu. Pertanyaan saya kok ada adalah kenapa kok disebut Intel Melayu? Ada hubungannya kebetulan aja kali ya Pak ya di YouTube di Google ya. Iya, saya juga kurang tahu ini. Intel Melayu apa yang dimaksud dengan Intel Melayu ya? Oke. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah apakah setiap kapal mempunyai batasan usia untuk beroperasi berlabuh di lautan dan jika ada kira-kira yang layak tuh berapa lama Pak gitu. Ya, secara desain kapal itu didesain untuk masa 25 tahun. Tapi itu Gimana? juga tergantung ya. Jadi maksimal untuk desain itu 25 tahun, tapi juga tergantung bagaimana perawatan tahunannya karena setiap tahun itu harus dirawat. Sehingga kalau perawatannya bagus itu bahkan 30 tahun, 35 tahun itu masih digunakan. Demikian. Oke, saya akan pertanyaan berikutnya adalah sedikit tentang kapal instalasi dan modul kelistrikan pada kapal itu. Ya, instalasi dan modul kelistrikan itu sama seperti kita membangun hotel, ya. Sama seperti kita membangun hotel, sama seperti kita membangun kota kecil di mana ada pembangkit listriknya, kemudian di situ ada distribusinya ke masing-masing ruangan, masing-masing kompartemen dan sebagainya, gitu ya. Jadi sama, tidak ada bedanya. Hanya saja perbedaan yang cukup signifikan. Ya, adalah material, seluruh material itu harus yang marine use istilahnya. Jadi kalau kabel yang digunakan di rumah, di hotel, di kota-kota dan sebagainya, kabel biasa, maka kalau di kapal ini kabel yang harus tahan terhadap korosi. Ya, jangan sampai ini. Jadi secara spesifik lebih sulit. Secara material itu lebih lebih sulit dibandingkan dengan instalasi di bangunan biasa. Ya. Oke. Saya lanjutkan ya. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya, teori-teori apa saja yang ada di dalam industri perkapalan? Apakah sama dengan teori-teori yang ada di industri penerbangan? Nah, ini bagus ini. Tidak apa-apa Pak Sigit ya, saya lanjutkan ya. Silakan, silakan. Ya, jadi sebenarnya ilmu perkapalan itu sama dengan ilmu penerbangan. Itu sama persis. Jadi kenapa ketika saya lulus dari SMA di Makassar itu saya kemudian ngambil perkapalan di Unhas, saya keluar dan kemudian ngambil penerbangan di ITB. Karena memang secara ilmu dasarnya keduanya sama. Yang membedakan antara keduanya adalah density, jadi berat jenis media yang dilalui. Kalau air, kalau kapal tadi media yang dilalui adalah air laut dengan berat jenis 1,025. Tapi pesawat media yang dilalui adalah udara. Ya, yang berat jenisnya jauh lebih ringan lagi sehingga kita harus mendesain pesawat itu dengan apa namanya? Berat jenis dan tentunya bukan saja berat jenis kalau di pesawat untuk bisa terbang adalah gaya angkatnya dari wing-nya tersebut, ya. Jadi perbedaannya di situ. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang membuat Bapak Kahar bisa menekuni dan konsisten untuk menjalani semua yang Pak Kahar inginkan sehingga bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian yang sangat besar hingga saat ini? Karena itu tadi ya, keyakinan saya terhadap apa yang sudah diberikan Allah SWT, bahwa Allah itu sebenarnya sudah memberikan mandat kepada kita, di pundak kita masing-masing, dan itu masing-masing kita berbeda. Tapi kita harus yakin dengan satu hal bahwa Allah akan mempergilirkan kejayaan itu pada kita. Ya, Allah akan mempergilirkan. Kalaupun bukan pada kita, pada anak generasi setelah kita. Kalau bukan pada saya, pada anda-anda semuanya, adik-adik semuanya. Ya, jadi keyakinan itu yang harus ini. Tapi yang paling penting di situ adalah
Begitu setelah keyakinan yang harus kita camkan adalah bahwa Allah sudah mewajibkan kita semuanya untuk melakukan persiapan untuk hari esok kita. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Hari esok itu ada dua, hari esok akhirat ya dengan ibadah-ibadah kita ya dan hari esok dunia ya. Apa yang harus kita persiapkan untuk cita-cita ya kita itu dan sebagainya itu semua yang harus dipersiapkan, tidak terjadi dengan serta-merta. Harus ada persiapan-persiapan yang itu persiapan tidak boleh putus di tengah. Ya, keyakinan itu yang harus kita bawa. Kemudian pertanyaan selanjutnya sudah selesai? Ya. Oh, ini jawaban-jawaban tadi ya. Di bawah itu ada betul ada pertanyaan-pertanyaan, tapi begini, kita coba mungkin kalau ada yang mau nanya secara langsung ya, Pak, kita kasih kesempatan buat adik-adik. Ya, silakan, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau nanya langsung ke Pak Kahar, monggo silakan silakan di-unmute, tolong sampaikan pertanyaan Anda. Ada? Siapa? Mungkin ada yang mau menanyakan? Adik-adik, suara saya kedengaran ya? Pak, saya izin bertanya, boleh tidak? Silakan monggo dengan Mbak Liana Firzana. Silakan Mbak Liana, tanyakan langsung ke Pak Kahar nih. Ya, perkenalkan, nama saya Liana. Saya dari SMK Mitra Industri kelas 11 Akuntansi 3. Saya yang bertanya, konsep hobi sendiri itu bagaimana sih? Kan dari awal-awal kayak nyebutin tentang hobi, kita harus menekuni hobi, dan lain-lain. Sedangkan kalau saya baca di KBBI sendiri, kan hobi itu hal yang kita sukai di waktu senggang, kan? Sedangkan di waktu senggang banyak hal-hal yang saya suka, misalnya hal-hal wajar, misalnya hal yang biasa yang bisa buat saya senang, seperti makan, tidur, dan lain sebagainya. Itu konsep hobi itu sendiri bagaimana sih, Pak? Ya, hobi itu memang cukup banyak ya, cukup banyak lah. Ya, apa yang membuat kita senang. Tapi tentunya apa yang disampaikan seperti disampaikan Pak Sigi tadi, kita harus yakin terhadap sesuatu yang membuat kita senang dan itu memberikan manfaat. Itu yang harus kita yakini. Ya, jadi semuanya yang menyenangkan kita itu kita wah ini bisa diteruskan ya. Hobi makan, makan terus, gemuk nanti. Nah. Hobi yang bermanfaat itu tentunya yang kuncinya ya, hobi yang bermanfaat. Saya ketika saya kuliah di Nagasaki ya, ketika di kuliah Nagasaki saya mengambil jurusan naval arsitek. Ya, naval arsitek. Di sela-sela waktu kuliah atau di waktu-waktu senggang itu saya punya hobi. Hobi saya adalah karena pada waktu itu saya adalah satu-satunya mahasiswa di Nagasaki Institute itu yang tidak pernah menyentuh komputer sama sekali. Jadi kalau yang lain itu orang Jepang ya itu mereka sudah biasalah pegang personal komputer ya, melakukan ini dan sebagainya. Ada kuliah mata kuliah programming yang di mana saya sendiri belum pernah menyentuh komputer ketika di Indonesia. Malum saya dari Makassar, ya. Sekolah yang sama sekali tidak ada fasilitas untuk belajar komputer dan sebagainya. Gitu. Nah, kemudian saya datang ke profesor yang mengajar programming itu, saya minta bantuan beliau untuk mengajarkan kepada saya di luar daripada jam kuliah. Beliau menyanggupi, silakan datang ke sini setiap siang. Datang dua minggu berikutnya saya sudah bisa mengikuti apa yang bisa diinikan. Nah dari situ kemudian hobi saya muncul, saya merasakan hobi yang bermanfaat ya, saya merasakan. Jadi di luar kuliah saya perkapalan saya mendalami programming itu, saya mendalami meskipun waktu itu programming itu saya buat untuk membuat game saya buat ya, itu membuat senang lah itu ya. Nah, hobinya. Ternyata dari situ saya lihat ada cukup banyak bermanfaat. Ini saya harus kembangkan lagi, ya, kembangkan lagi. Saya membuat lagi waktu itu software untuk agen koran di Jepang, ya, sehingga saya jual ke agen-agen koran untuk bisa mereka mendapatkan manfaat dari itu. Saya dapat masukan lagi. Dari situ kemudian saya masuk ke dunia artificial intelligence,
di mana tahun-tahun di tahun 97, 98, 99 itu artificial intelligence itu masih suatu barang ilmu yang langka. Tapi itu coba saya tekuni, masuk ke neural networknya, masuk ke genetic algorithm, semua itu belajar sendiri di luar kuliah utama saya yang arsitek perkapalan. Nah, ternyata itu kemudian bermanfaat sehingga disertasi saya dan hingga saat ini ya, saya menggabungkan antara dua keilmuan itu, yaitu perkapalan dan artificial intelligence yang hingga saat ini saya gunakan untuk kapal-kapal selam saya. Nah, ini jadi bagaimana cara kita memilih hobi itu adalah hobi yang memang memberikan manfaat. Itu yang paling penting. Ya. Jadi tadi aktivitas Bapak hingga saat ini itu tadi menggabungkan ilmu yang Bapak peroleh secara formal, ya, ya, dan ilmu yang Bapak peroleh secara informal, yaitu belajar sendiri, otodidak, yang dimulai betul dari hobi, kesenangan tadi ya Pak ya. Betul, gitu. Betul. Jadi betul. Memang artinya hobi itu tadi, hobi yang memberikan manfaat dan yang produktif. Mungkin makan pun akan bisa jadi memberikan manfaat. Kalau kemudian itu diarahkan misalkan menjadi untuk melatih misalnya apa namanya tes ya, rasa ya, gitu kan. Kemampuan, ya, kemampuan, kemampuan untuk merasakan, bukan cuma sekedar ya makannya saja ya. Betul, bukan cuma sekedar makannya. Jadi memang kita harus milah-milah ya, antara hobi itu harus dipilah-pilah minimal bagi dua besar. Hobi yang produktif dan hobi yang sekedar memberikan kenikmatan, kesenangan gitu. Gitu. Betul, mungkin kayak gitu ya, betul, Pak ya. Ya, betul, betul. Gitu, Mbak Diana. Tapi tetap berarti lanjutkan hobi enggak, yang Pak? Ya. Berarti hobi yang Bapak maksud di sini itu hobi yang membuat kita adiktif melakukannya, tetapi meningkatkan kualitas diri kita juga. Bisa juga. Iya. Ya. Saya ya, boleh betul nanya satu pertanyaan lagi tidak? Monggo, monggo. Bapak pernah melihat situasi apa sih yang membuat Bapak merasa yakin dunia akan lebih baik atau hari esok akan menjadi lebih baik dari hari ini? Ya, sulit. Iya, sulit ini, sangat sulit. Sangat sulit, tapi kita selalu harus selalu yakin bahwa Allah itu akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Yang akan memberikan selalu yang terbaik untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, selama kita berusaha untuk mengubahnya. Ya, itu saja yang mungkin bisa diinginkan. Oke. Mungkin kalau ada lagi yang mau nanyakan secara langsung, silakan. Saya kasih kesempatan satu lagi. Mungkin cowok. Ada? Ragu? Kalau nggak ada, saya akan menanyakan satu pertanyaan melalui dari chatting. Kalau dari YouTube, saya nggak menemukan. Sebentar, saya cek. Ada? Nggak ada ya? Oke, saya mau menanyakan pertanyaan dari chatting karena kayak sepertinya ini penting ya, berhubungan dengan tadi yang Bapak jelaskan, Pak. Dan ini bisa menjadi apa ya, masukan buat kawan-kawan lain terkait programming nih Pak Kahar. Ada pertanyaan dari Mas Zaidan. Pak, saya juga sedang belajar programming dan di programming itu banyak bahasa-bahasa yang banyak. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak menguasai bahasa tersebut dan selalu enjoy dalam mengerjakannya? Itu Pak, selalu enjoy karena mungkin mereka boring lama-lama hal yang sama diulang-ulang betul, terus gitu kan. Betul. Nah, betul. Ini kunci pentingnya nih. Bagaimana nih Pak Han? Ya, yang pertama memang harus enjoy. Nah, bagaimana enjoy? Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa ketika belajar pertama, saya fokus untuk bagaimana saya membuat game yang saya sukai. Dari situ saya bisa enjoy. Oh, seperti ini, seperti ini. Dari situ logika-logika apa namanya? Algoritme apa yang harus saya susun untuk membuat tujuan seperti ini itu akan terlatih dengan sendirinya. Itu yang pertama. Bahwa enjoy itu bukan hanya masalah kesenangan tadi yang saya bilang, game ya. Enjoy juga bisa dengan memberikan stimulan kepada diri kita. Dengan saya menjual, ketika saya berpikir bahwa, wah, agen koran di Jepang ini membutuhkan supporting yang seperti ini dan sebagainya. Sehingga saya buatkan, kemudian saya tawarkan. Meskipun tidak terlalu mahal, tapi
memberikan stimulan kepada saya, wah saya dapat uang dari sini, saya bisa enjoy lagi di situ, ya. Itu yang pertama, bagaimana kita bisa enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Kemudian yang kedua tentang bahasa-bahasa itu memang sangat banyak, apalagi sekarang bahasa-bahasa itu sangat banyak. Silahkan kalau untuk belajar bahasa apapun, karena secara filosofi itu akan sama semuanya. Ya, ketika kita sudah menguasai satu bahasa, kita pindah ke bahasa yang lain, filosofinya itu akan sama, sehingga kita cepat akan bisa menguasai. Hanya saja, kalau kita menginginkan untuk membuat satu software yang sifatnya cukup besar, ya, bukan hanya sekedar aplikasi yang ada gadget kita, ya, aplikasi-aplikasi ringan dan sebagainya, tapi untuk membuat satu software aplikasi yang berat dan besar dan sebagainya, kita membutuhkan bahasa-bahasa yang lebih lebih ke mendekati bahasa mesin, ya. Semakin dekat level bahasa itu ke bahasa mesin, itu semakin bagus. Kebetulan saya dulu, karena saya melihat bahasa C itu menjadi satu bahasa yang dibutuhkan, ya, untuk membangun software apapun, terutama software-software di artificial intelligence, itu membutuhkan software yang sifatnya lebih boleh dikatakan kalau bahasa assembler itu bahasa yang paling kuno itu, maka bahasa-bahasa yang setelah itu yang menerjemahkan ke bahasa assembler itu lebih sifatnya lebih modern, ya. Bahasa-bahasa yang sekarang itu sifatnya lebih mudah dimengerti memang. Tapi memang untuk mencapai ke bahasa mesin, dia butuh beberapa kali proses. Sehingga processing dia dalam menghitung satu proses itu lebih lama dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lebih dekat kepada bahasa mesin. Ya, jadi kebetulan memang saya pada waktu itu selain bahasa basic, ya, saya juga mempelajari bahasa C, ada Fortran juga, cuman Fortran kurang begitu Pak Sigit itu sudah sangat inilah. Bahasa Fortran itu sudah sangat kaku, ya, tapi kalau hitungannya memang sangat bagus, cuman memang sangat kaku, ada Pascal dan sebagainya. Kalau sekarang sudah ada Java, ada macam-macam lah, ya, Python gitu, ya, Python dan sebagainya. Python mungkin lebih bisa diandalkan, ya, meskipun tetap saja bahwa Python juga membutuhkan proses untuk mencapai ke bahasa mesin. Itu saja yang bisa diinginkan. Ya. Pak Kahar, tanpa terasa tadi kemarin saya menghubungi Bapak, saya bilang kita paling 1,5 jam, Pak. Ya. Ini kita sudah hampir jam 3 loh, Pak. Ternyata anak-anak adik-adik kita itu masih sangat antusias. Cuma bagaimanapun juga, kegiatan itu tetap pada saatnya saya harus selesaikan. Nah, sebelum kita selesaikan kegiatan kita, dan sebelum nanti juga saya minta Bapak bisa memberikan sedikit pesanlah kepada adik-adik anak-anak kita, agar mereka bisa menjadi pejuang-pejuang dan melanjutkan apa yang sudah Pak Kahar rintis mungkin di dunia laut atau juga di bidang lain. Ya. Saya akan menanyakan satu pertanyaan lagi yang saya temukan, karena ini kayaknya berhubungan dengan seluruh siswa, ya, seluruh siswa, dan mungkin juga ini berhubungan dengan psikologi mereka, ya, yang umum sering ditanyakan. Mungkin bisa dijawab singkat. Dalam melakukan hobi yang bermanfaat pasti perlu konsisten. Bagaimana caranya agar bisa tetap konsisten melakukan hal, apalagi kita pemuda kadang masalah besarnya di konsistensi nih, Pak. Nah, ini ada pertanyaan konsisten nih. Setiap kali selalu pertanyaan ini muncul, Pak. Konsisten nih kuncinya nih, Pak. Ini dari Mas Burhanuddin nih, Pak. Oke. Okay. Ya, itu memang menjadi permasalahan kita semuanya. Masalah konsistensi. Saya juga pernah mengalami bagaimana saya merasakan hampir putus asa ketika melihat kondisi, aduh kok seperti ini, tidak ada perubahan-perubahan dan sebagainya. Banyak. Dan saya yakin, dan setiap waktu kita akan menemui banyak hambatan-hambatan seperti itu. Kita merasakan, wah ini kok tidak bisa berkembang di sini dan sebagainya. Itu akan sangat banyak. Tapi satu hal yang harus kita punyai agar kita selalu konsisten adalah bahwa mukmin yang kuat harus menjadi mukmin yang kuat.
Nah, mukmin yang kuat ini seperti apa? Ada tiga. Ya, mukmin yang kuat. Karena dengan kuat ini kita akan mampu menghadapi semua kendala-kendala, menghadapi semua keraguan-raguan yang ada, menghadapi kondisi-kondisi di sekitar kita yang bakal membuat kita putus asa. Satu-satunya adalah harus menjadi kuat. Nah, syarat ada tiga ya, cara kita untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah. Meskipun mukmin yang lemah itu juga ada banyak kelebihan juga. Tapi Allah lebih mencintai mukmin yang kuat. Nah, mukmin yang kuat ini ada tiga hal yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah uhris ala ma yang fa'akum. Berambisilah. Dicatat ini. Berkemauan yang kuat. Uhris. Berkemauan yang kuat. Atau mungkin dalam bahasa kita berambisi. Ya. Yang mungkin selama ini kata-kata ambisi itu selalu disematkan untuk sesuatu yang negatif. Kamu jangan terlalu ambisi dan sebagainya. Kamu jangan terlalu ini dan sebagainya. Padahal ini adalah satu sifat pertama untuk menjadi mukmin yang kuat. Uhris ala ma yang fa'akum. Ya, berambisilah terhadap apa-apa yang sudah kamu yakini bahwa itu akan bermanfaat untuk kalian semuanya. Bukan bermanfaat untuk kamu sendiri. Ala ma yang fa'akum. Bermanfaat untuk kalian semua. Jamak di sini. Jadi kalau kita sudah yakin terhadap sesuatu bahwa ini akan bermanfaat untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, jangan ragu-ragu untuk berambisi. Ya, jangan ragu-ragu untuk berambisi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ya, uhris alama yang fa'akum wastainu billah. Ya, kemudian meminta pertolonganlah kepada Allah. Terus saja, karena sifat kita itu memang lemah. Sifat kita itu lemah. Ya. Yang pertama tadi berambisi terus dan kita yakinkan bahwa ini adalah akan bermanfaat untuk masyarakat luas dan sebagainya. Yang kedua adalah dalam setiap ini meminta tolonglah kepada Allah. Wastainu billah. Kembalikan kepada Allah. Setelah kita berusaha keras dan sebagainya, kembalikan kepada Allah. Yang terakhir, yang ketiga adalah wala ta'jiz. Jangan putus di tengah jalan. Jangan berputus asa. Jangan pernah berputus asa. Ya, karena putus asa itu salah satu sifat dari orang-orang yang tidak beriman. Ya, jadi yang terakhir adalah setelah berusaha, berambisi keras, berusaha untuk merealisasikan ini semuanya, kemudian kita serahkan kepada Allah SWT, jangan merasa tidak mampu di tengah jalan. Jangan kemudian, aduh, kayaknya saya tidak kuat ini. Kayaknya, aduh, saya lemah nih. Dan sebagainya. Aduh, akan banyak sekali hal-hal yang membuat kita semakin ragu-ragu. Ya. Ini maka ditekankan di situ. Wala ta'jiz. Jangan merasa tidak mampu. Bahwa Allah sebenarnya memberi kemampuan kita semuanya terhadap hal-hal yang sudah kita yakini. Itu akan bermanfaat untuk kita dan masyarakat secara luas. Begitu mungkin, Pak Sigit. Terima kasih, Pak Har. Oke, baiklah. Dan terakhir adalah tolong Pak berikan pesan saja apa yang agar mereka ingat nih. Semoga dengan pesan ini akan mengubah mereka, adik-adik kita, anak-anak kita yang selama ini ragu menjadi lebih yakin dengan apa yang mereka ingin lakukan, yang mereka sudah yakin dengan apa yang mereka ingin lakukan menjadi semakin yakin. Berikan pesan buat mereka, Pak. Silakan. Ya. Pesan saya kepada adik-adik semuanya, ya, yang pertama kenali diri sendiri, ya, tentunya mengenali diri sendiri itu dengan bakat dan sebagainya, ya, kenali diri sendiri, kemudian perjuangkan itu semuanya, ya, ya, perjuangkan itu semuanya, dan yang ketiga adalah kembalikan semuanya kepada Allah SWT dan yakinkan pada diri sendiri bahwa kalian adalah amanah dari Allah yang memiliki keistimewaan khusus diberikan oleh Allah SWT yang tidak diberikan kepada orang lain. Kalian adalah orang-orang istimewa yang memiliki keahlian khusus yang tidak sama dengan yang lain. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Baiklah, terima kasih Pak Kahar. Adik-adik anak-anak muda sekalian, hari ini kita sudah luar biasa nih. 4 menit lagi 2 jam akhirnya, meskipun biasanya rencana 1,5 jam. Kita sudah mendapat pencerahan yang luar biasa tadi
dari Pak Kaharudin Jenot. Beliau adalah sudah seorang tokoh ahli pakar dari perkapalan, industri perkapalan, dan tokoh dari maritim yang bahkan bisa jadi dalam waktu ke depan, waktu-waktu ke depan, Anda akan mendengar sering nama beliau disebut dalam media. Oke, baiklah anak muda sekalian. Tadi kita sudah menyimak ya banyak penjelasan tentang ternyata kapal itu lebih kompleks ya dari bayangan kita. Saya pikir hanya sekedar bongkahan besi, ngapung, udah jadi kapal. Ternyata kapal lebih kompleks bahkan dari sekedar bangun gedung. Karena kita harus bangun masyarakat dalam di atas laut yang nggak ada tetangganya ini. Ya kan? Lebih kompleks. Jadi semua bidang ilmu dibutuhkan di sana. Dan kita juga tadi sudah menyimak tentang penjelasan menerbangkan cita-cita. Kita lihat ada kapal besar Titanic, kapal induk, kapal Nabi Nuh. Dan pesan dari beliau, dari Pak Kahar tadi, bahwa kita harus bisa menemukan bakat diri. Ya. Kita ingat kejadian-kejadian masa kecil, kemudian apa yang membuat lupa waktu, gitu kan? Kemudian sering bertanya pada orang lain, mencoba hal baru, dan meluangkan waktu atau menyediakan waktu untuk itu. Dan itulah yang tadi kita sudah simak, dan banyak sekali yang lain ya yang kita dapatkan tadi. Kemudian ternyata juga kita mendapatkan penjelasan bahwa industri maritim itu ternyata menjadi salah satu pilar pokok kemajuan sebuah bangsa. Saya juga baru ngeh, benar juga masuk akal dari bagaimana tadi ternyata katanya China belajar ke Korea, kalau nggak salah, kemudian Korea ke Jepang, ke US, kemudian ke Inggris, ke Eropa, dan ternyata muaranya berasal dari Turki dan dari kapal Nabi Nuh. Jadi saya sangat tertarik juga secara pribadi nih, kayaknya pengen baca-baca itu tentang kapal Nabi Nuh. Ya. Jadi ini adalah pencerahan luar biasa hari ini, dan tanpa terasa 2 jam sudah kita lalui, adik-adik anak-anak muda sekalian. Oke, baiklah. Anak muda, jika memang Anda harus melakukan sesuatu, maka lakukanlah itu dengan sepenuh hati. Lakukan dengan hasil yang terbaik. Karena kita memiliki paling tidak 2 pilihan. Melakukan dengan sekedarnya atau melakukan dengan yang terbaik. Tapi yang perlu diingat adalah usaha dan upaya kita capeknya itu sama. Karena itu pilihan kita adalah menjadi yang beruntung atau menjadi yang merugi. Beruntung jika kita lakukan dengan sepenuh hati. Kita akan mendapatkan banyak manfaat dari apa yang kita lakukan. Merugi jika kita lakukan setengah hati, tidak serius, tidak fokus, dan tidak ikhlas. Karena tidak ada apapun manfaat yang akan bisa kita petik. Hanya rasa lelah dan waktu terbuang. Setiap orang di seluruh dunia sedang menghadapi masalah yang sama saat ini, pandemi COVID-19. Siapakah yang akan menjadi pemenang dalam hidupnya adalah mereka yang mampu mengelola waktu dan mengisinya dengan produktif. Mereka yang mampu melakukan segala aktivitas dengan sepenuh hati. Anak muda, Anda adalah pejuang masa depan negeri ini. Siapkan diri Anda, lakukan selalu yang terbaik setiap hari. Terima kasih atas waktu Anda semua. Semoga kegiatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa pada dialog berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktu untuk Anda semua dan juga terhadap kepada narasumber kita kali ini, Bapak Kaharudin Jenot. Terima kasih atas pencerahannya dan semoga memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Kahar. Terima kasih adik-adik sekalian untuk waktunya hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk Anda. Terima kasih Pak Harhar, terima kasih Pak Atori. Terima kasih. Terima kasih banyak. Luar biasa sekali materinya. Kita selesai harusnya jam setengah 3, ternyata sangat luar biasa materinya. Terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih adik-adik sekalian. Terima kasih.